Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat ATM semua dimanapun berada teman-teman. Jumpa lagi kita teman di channel kesayang kita, Anugerah Tani Mandiri TV. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngasih tahu sama teman-teman tentang tanaman jeruk teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman juga ada juga nanam jeruk ataupun nengok jeruk. Tapi kali ini jeruknya berbeda teman-teman. Karena jeruk ini jenisnya pun berbeda. Sini Pak, bisa Pak tengok nih. Ini namanya jeruk dekopon teman-teman. Kayak gini bentuknya. Jadi asal-muasal jeruk ini dari Jepang. Dan jeruk inilah jeruk yang paling kandungan vitamin C-nya paling banyak dibandingkan jeruk-jeruk yang lain. Ini ditanam di depan rumah teman-teman dan alhamdulillah udah berbuah. Dia jeruk dekopon ini usia 8 bulan udah mulai dia berbuah teman-teman. Dan sebelum kita membahasnya teman-teman, kita panen dulu, kita tengok dulu isinya. Gimana sih jeruk yang apa ini Pak, kita panen Pak. Pisaunya, Pak. Ada nih. Dia ada nih yang di sana Pak. Kalau yang ini belum Pak. belum pala apa? Belum pala matang. Sana Pak. Hai. Jadi dia jeruk dekopon ini teman-teman, vitamin C-nya dibandingkan jeruk yang lain lebih tinggi dia, vitamin C-nya. Kita kasih lihat sama teman-teman gimana jeruk ini isinya. Ini Pak, yang ini Pak. Yang ini. Ah. Lihat teman-teman. Itu dipanen sama itu teman kita tuh, rekan-rekan kita teman-teman, Pak Winoto Chandra namanya. Ya. Nah, ini. Udah satu lagi, Pak. Ini lebat buahnya, teman-teman. Oh, masih mulai menguning, belum pala matang dia. Belum pala matang. Jadi buahnya ini teman-teman, harganya per kilonya kalau untuk harga sekarang di rata-rata harganya 50 sampai 70 ribu per kilo dia. Jeruk ini. Ini sini Pak. Bisa dilihat apanya. Isinya. Ini memang betul-betul manis dia nih teman-teman, jeruk dekopon ini rasanya. Dia hampir mirip sama jeruk Bali, tapi lebih bagus ini kalau untuk vitamin C, lebih mantap ini dekopon nih. Ini kameramennya nggak makan, nanti udah selesai ngambil video nanti baru makan. Manis Pak. Manis Pak. Manis. Ya kali Pak. Nah ini teman-teman, jadi memang jeruk dekopon ini teman-teman, dia nggak ada biji, dia beda sama jeruk-jeruk yang lain. Nih, bisa teman-teman lihat nggak ada bijinya sama sekali, memang biji nggak ada kalau jeruk dekopon. Maknyus. Mantap. Jadi untuk jarak tanamnya teman-teman, jeruk ini kita pakai jarak 5x5. Jadi buat teman-teman yang mau ngebun kan, ini lepas nih buahnya ini 2 sekilo kadang, ada juga yang 1 sekilo kadang. Dia berat nih teman-teman, berat dia. Nih, ini buah semua nih Mas. Bisa Bapak tengok nih sini, buah semua nih. Ini usianya baru 1 tahun setengah umurnya baru. Nah jadi ini yang ciri khususnya nih. Apa bedanya Mas jeruk dekopon? Dia ada ini benjolan di atas gagang buah ini, ada benjolan kayak gini. Ini yang bikin dia beda tampilannya dengan jeruk-jeruk yang lain, Pak. Ini yang bikin dia beda. Kalau harganya per kilonya 50.000, teman-teman. Sempat teman-teman ngebunkan 1 hektar. Jangan tanya lagi hasilnya. 2 biji aja sekilo kita anggap menggiurkan, teman-teman.
Mantap ya, Pak? Mantap. Mantap. Manis, manisnya khas ya. Jeruknya. Mantap, mantap nih. Jadi, buat teman-teman yang baru bergabung di channel kita, jangan lupa ya teman-teman ya, dukungannya. Dengan cara like video kita, tinggalkan komen teman-teman, mana tahu ada teman-teman ingin berminat menanam jeruk dekopon, baik itu di kebun ataupun di perkarangan, bisa teman-teman hubungi kita. Di deskripsi video ada nomor WA kita teman-teman ya. Dan yang paling penting teman-teman, apa Pak? Subscribe. Ah, subscribe yang paling penting teman-teman. Subscribe channel kita, biar channel kita ini berkembang. Kita sudah ya teman-teman ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.